Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022, kita akan merenungkan bacaan misa di hari Sabtu di Oktav Paskah ini dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15, dan tema renungan kita adalah mewartakan kabar gembira. Sahabat Rema yang terkasih, jika Anda perhatikan ruangan tempat saya menyampaikan renungan ini, nampak tidak terlalu rapi, bahkan berantakan. Kenapa berantakan? Saya membawakan renungan ini dari salah satu pastoran paroki kami, paroki saya. Kami punya 4 pastoran. Beberapa tahun pastoran ini kosong, namun beberapa hari terakhir sejak Paskah, saya dan Dewan Paroki membereskan rumah ini. Untuk apa? Untuk menyambut para pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari perang dan hari ini akan tiba di sini dan menempati rumah ini. Sahabat terima yang terkasih, kalau Anda sekalian membaca bacaan Injil seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, di situ ada kisah bagaimana Yesus yang bangkit dari mati menampakkan diri kepada para murid, diwartakan. Murid-murid tidak percaya, Yesus menegur kedegilan hati mereka, dan di akhir bacaan, di ayat paling akhir, Yesus menyampaikan, sekarang pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, artinya wartakanlah kabar gembira. Kalau kita mendengarkan kata perutusan seperti yang disampaikan oleh Yesus, aku mengutus kamu, pergi. Kita akan berpikir spontan, saya mau pergi mewartakan kabar gembira. Saya mau keluar dari rumah saya mau keluar dari lingkungan hidup saya. Hanya dengan begitu saya bisa mewartakan kabar gembira. Namun ternyata dari pengalaman saya seminggu ini, ketika saya berada di sini, ketika saya membuka pintu hati saya bersama dengan rekan-rekan di paroki saya, kami juga bisa mewartakan kabar gembira. Yang kami perlu kami lakukan hanyalah membuka pintu hati dan pintu rumah. Dan disitulah ada suatu kabar gembira, bukan untuk kami sendiri, namun bagi orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang melarikan diri dari perang, orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Dan ketika mereka menemukan di sini ada tempat berlindung, disitulah mereka menemukan kabar gembira. Kita bisa merenungkan, mewartakan kabar gembira barangkali tidak pertama-tama harus pergi jauh. Jika kita memang disibukkan dengan segala tanggung jawab kita sehari-hari, mungkin kita hanya perlu membuka hati kita untuk melihat di lingkungan hidup kita, bahkan di keluarga kita, kita bisa mewartakan kabar gembira. Ya, karena itu di tarekat saya, di MSF, juga kami senantiasa berpegang. Memang kami mempunyai kerasulan misioner, artinya ada anggota-anggota tarekat yang dikirim mewartakan kabar gembira, katakanlah. Namun, kerasulan misioner tidak akan berhasil kalau tidak ada kerasulan panggilan, artinya di tanah air harus ada yang terpanggil untuk menjadi misioner. Misioner dikirim ke negara lain. Namun kerasulan panggilan di tanah air tidak akan berhasil kalau tidak ada kerasulan keluarga, di mana keluarga-keluarga senantiasa didorong, dianimasi, disemangati untuk membentuk calon-calon misioner. Dan itu dilaksanakan di lingkup paling kecil di dalam keluarga. Maka di dalam keluarga pun sudah dimulai sebuah pewartaan kabar gembira. Seperti di sini, kami menata rumah ini untuk para pengungsi. Kami hanya perlu membuka pintu rumah kami. Dengan umat paroki saya dengan dewan paroki mengetuk pintu rumah mereka, menjabarkan, menjelaskan kebutuhan kami untuk menerima pengungsi, dan pintu hati mereka terketuk. Anak-anak, orang tua mereka menyusun, memberikan bingkisan-bingkisan yang diperlukan pengungsi, seperti kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan belajar, dan banyak lagi kebutuhan lainnya.
Ternyata di tempat kami tinggal pun, di tempat kita berada pun, kita bisa mewartakan kabar gembira. Maka undangan perutusan Yesus hari ini, janganlah mengecilkan hati kita bahwa kita kalau diutus mewartakan kabar gembira harus pergi jauh. Justru kita mendapatkan sebuah undangan untuk pertama-tama membuka hati kita. Apakah di dalam lingkung kita yang paling kecil pun, kita bisa melaksanakan perutusan Yesus itu mewartakan kabar gembira. Disemangati oleh sabda Yesus ini, marilah kita dalam masa Paskah ini juga bangkit bersama Yesus menjadi manusia baru yang siap mewartakan kabar gembira. Kita mulai dari lingkup hidup kita yang paling kecil. Semoga Allah senantiasa memberkati kita dan keluarga kita, terutama dalam mewartakan kabar gembira Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.